Anjing positif rabies menggigit satu keluarga di desa Ketewel, Sukowati, Gianyar. Bahkan seorang ibu rumah tangga menderita luka gigitan cukup serius di bagian wajah pada Kamis 24 Agustus sore. Korbannya satu keluarga terdiri dari mertua, menantu, dan cucu. Kejadiannya pun nyaris bersamaan dan ibu rumah tangga yang mencoba menyelamatkan anaknya malah menjadi korban terparah, yakni menderita gigitan di bagian wajah. Luka yang dialami, bibir bawah robek sekitar 2 cm, bibir atasnya sekitar 1,5 cm, yang membuat parah lantaran saat digigit ditarik, sementara mertuanya digigit pada bagian kelingking kaki. Dan disayangkan sikap masyarakat sekitar seolah abai dengan ancaman gigitan anjing rabies. Hal itu dilihat dari masih banyaknya masyarakat sekitar yang melepas anjing peliharaannya begitu saja. Kepala UPT Keswan yang mewilayahi Kecamatan Sukowati, DRH Nyoman Arya Dharma, saat dikonfirmasi tak menampik kejadian tersebut. Terhadap anjing yang menggigit telah ditangkap dan diambil sampel otaknya untuk dicek lab. Setelah itu telah dilakukan eliminasi selektif terhadap sejumlah anjing yang kemungkinan kontak dengan anjing positif rabies tersebut. Tim Bali Express melaporkan.